YouTube channel aku Desi Caheng Lari dan selamat datang di Dekalas Class. Salam KB, kece, edukatif, beauty dan inspiratif. So di video kali ini aku bakal buat make up challenge yaitu no mirror sama dia. Aku Dahlia. Okay. Dia namanya Dahlia. Jadi seperti yang aku ceritain sebelumnya, waktu 500 subscriber aku udah janji ke kalian aku bakal buat make up challenge dan sekarang baru terpenuhi. Karena liburan. Tapi so, hebat loh dia udah sampai 1000 subscriber. So di video kali ini kita, aku bakal pakai semua produk makeupnya Dayu dan kita bakal challenge no mirror. Jadi kita nggak pakai kaca, nggak pakai kamera depan. Jadi kita pure nggak pakai apa-apa. Jadi kita cuma pakai feeling aja. Taruhnya di mana? Jadi kalian bisa nilai makeupnya siapa lebih bagus ya? Apakah Dayu atau aku? Oke, sebelumnya seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel aku, jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi Dekalas Squad. Dan bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga bisa nonton keseruan kami. So keep on watching. Bisa lihat ini kamera belakangnya udah aku taruh setting di kamera belakang, jadi pure kita nggak bakal melihat wajah kita. Kita bakal setting muka kita dengan feeling kita, oke? Okay? Gak ada kaca. Gak ada kaca. Tujuh di depan juga gak ada kaca. Nanti ya pakai lampu belajar. Iya. Oke, okay, first to do adalah siapa nih rambutnya? Aku diikat aja terus pakai. Aku ikutin dia aja. Ya. Aku pakai pelembab. Oke, okay, pelembab masing-masing. Kamu pelembabnya apa? Aku pakai Garnier. Sedangkan aku tetap produk Viva, oke? Okay? Kita pakai. Oh iya, inget bersihin dulu muka kalian ya, dari debu-debu supaya nggak ada jerawat, nggak ada bintitan. Kalian udah nonton belum video aku yang kemarin aku upload? Jadi pakai aja ke seluruh muka kalian. Ini masih ada kaca celah juga guys. Oke, next. Terus tuh pakai BB cream. Oke, okay, BB cream. Kenapa nggak pakai foundation? Karena foundation berat dan aku. Ya, kalau aku punya, tapi aku nggak bawa. Kita pakai ini aja. Produknya dari, oke? Okay? Dari Wardah. Wardah. Jadi ini nggak endorse ya guys. Ini ya. Ini cuma karena ini untuk pemula tuh belum di endorse. Makanya apa? Makanya subscribe. Gak pakai kaca, jadi gimana? Gimana ini? Ya apalagi kita pakai maskara gitu. Maskara sih gak apa-apa, eyeliner ya? Gak bisa lagi. Gak di blend? Blend pakai ini, karena aku nunggu sama. Terus aku blend. Oke, dia belum blend aku. Guys, ini tuh gak... Ini tuh bener-bener gimana? Feeling aja. Jadi kalau kalian ngeliat belepotan gitu, ya udah. Syukur kalau nggak belepotan ya. Perasaan siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih gini? Jadi kalian bisa nilai nanti di akhir. Udah nih kayaknya. Menurutmu kamu udah belum? Menurut aku udah. Jangan saling lihat ya. Iya, aku udah nih, aku udah. Udah nggak sih, udah. Kalau menurut aku ya, yang di Beauty Blender udah habis keser pasti udah. Iya, aku mau lihat. Udah. Oke, udah cukup. Lanjut, terus aku pakai ini dulu, lip balm. Oh, pakai lip balm. Jadi lip balmnya tuh, ini bukan lip balm sih, Dayu. Iya, ini sebenarnya repairing jelly, cuma aku pakai apa, lip balm. Pokoknya sih jelly-jelly. Ya, ini sebenarnya bisa pakai apa aja sih, kayak sikunya, apa? Apa namanya tuh? Sikunya kering gitu. Kan aku soalnya semuanya kering, jadi aku lebih. Terus pakai, aduh, aku set pakai bedak. Oh, jadi tunjukin tuh bedaknya. Aku set pakai bedak. Itu bedak sejuta emas. Karena murah, bagus dan nggak bikin apa. Bener nggak sih katanya bedak emas tuh nggak ada pilihan warna itu? Ada sih. Sekarang aku ini yang invisible. Ada yang krem, ada yang putih, ada yang rose. Aku berdasar segitu aja. Kalau invisible ini nggak ada warna. Padahalnya ada loh, tapi kalau dipakai nggak ada warna. Oke, kita akan mulai pakai. Itu kayak bedak tabur ya? Iya, bedak tabur. Oke guys, jadi kita lanjut ke concealer. Nah, jadi concealernya ini kita bakal pakai
Ini di, bakal pakai dua, yang satu mata tuh pakai concealer punya aku yang DIY-nya. Kemudian ini satu pakai punya Dayu. So, lihat aja ya. Sebenarnya tadi kita udah pakai concealer tapi karena enggak ke shoot karena ada notification. Jadi kita ulang. Ternyata okay. Gini guys, buat video. Oke. Okay. Nah, kalau kalian yang belum nonton DIY concealer aku dari dua produk Viva, silakan ditonton, di scroll videonya ke bawah. Jadi kalian lihat di sana. Dan harganya ini murah, DIY-nya cuma 10.000, kalian bisa mendapatkan segini. Ini cuma kan cuma siswa. Iya, benar banget. Cocoknya kata kita lista cuma kita tukaran. Oke, jadi ini dia kayak gini fixinya kayak di mata bawah mata. Ini harganya 35.000 katanya. Iya. Oke, udah kita lanjut ke udah lagi nggak boleh aja. Boleh. Kita set aja dulu ya concealernya. Pakai okay, bedak lagi sama bedaknya sama yang tadi. Langsung aja diambil taruh di muka. Kita udah enggak tahu nih muka kita gimana. Kebutuhan atau masih ada yang belum keblend atau salah belang. Kita enggak tahu. Kita nikmatin aja. Pakai feeling aja. Aduh, enggak karena kalian bakal jijik banget nonton video ini. Hibur kalian demi merayakan 500 subscriber. Ya, lewat. Kita nggak pakai alis. Kita nggak pakai alis guys, karena alis kita. Kita mungkin ganti ya alis pakai masker. Iya ya, masker. Buru-buru dia lagi pakai itu. Aku mencoba pakai alis. Ini dia. Sama-sama jalan gitu ya. Nanti kalian. Sama bisa menaik lagi. Masanya semoga nggak ke atas. Pakai produknya Magnum Big Shot Maybelline. Oke, Ini kering dulu ya. Oh iya, yeah. Oke, okay, fix. Aku gak tau pernah udah kayak gimana. Iya, betul. Habis itu pakai apa ya? Sekarang kita bakal pakai blush on. Jadi pakai blush on. Jadi ini kalian punya ini dari The Balm. Oh, oh, gak tau. Ini gak aku sebelum ke blush on kita pakai eyeshadow. Oh ya benar ya. Dan ini juga challenge, aku nggak pernah pakai eyeshadow seumur hidup ya tuh. Aku juga nggak pernah buat siapa ya. Jadi kita coba-coba aja warna. Jadi ada pilihan warna kayak ini. Jadi ini tuh eyeshadow. Ini tuh eyeshadow. Hmm. Ini segini eyeshadow. Terus ini tuh lipstiknya gitu kayak lipstik. Ini sih lipstik bawaan. Terus ini highlighternya. Terus ini bronzer, ini blush. Langsung kita coba aja. Dari katanya sih ya, kata di film-film bukan di film sih, di YouTube-YouTube itu di sini tuh sebelah warna tua, kemudian di sini tuh yang muda. Waduh, kenapa ini oke, kita pakai aja dari yang tua. Kita berimajinasi aja. Kapan lagi? Padahal ya ini kita enggak cheating ya guys, walaupun ada kaca tapi kita enggak lihat. Bakal kayak ondel-ondel. Atau mana bagusan mungkin ondel-ondel. Enggak, aku mau lihat punya aku. Enggak, kamu beli tanganku. Tawa.
Yang kita nih kayaknya eyelinernya gagal nih. Eyelinernya gagal. Kata di bawah bawang tuh juga isi ya. Oh iya. Kata vlogger. Sama-sama nggak jago makeup ya? Iya benar. Jadi kita tuh kayak sok-sokan lagi tuh mirror. Udah nggak jago. Challenge. Udah nggak jago. Oh, mirror. Ini juga blush on-nya kita bakal gimana? Coba kita kan lihat nih. Kalau pakai blush on itu merahan atau nggak isi? Dan aku nggak tahu ya yang mana gini highlighter mungkin yang ini. Aku juga nggak tahu. Jadi aku tuh beli ini tuh ya udah beli aja ini. Ini adalah makeup khusus Valentine. Jadi kalau kalian mau dinner, kalian harus pakai ini ya. Yang ada kalian bakal diputusin kan? Ini benar. Yang ada kalian tuh dibuang di jalan. Bohong deh. Ini apa? Oh, ini blush on cream. Jadi ini ada blush on cream-nya guys. Dari udah pernah pakai juga. Ini apa nih? Mate. Berarti ini lipstick. Wangi banget guys. Kayak iya. Kopi. Ya itu coklat atau kopi? Jadi ini sebenarnya tuh aku dapat dari bule gitu loh satu paket. Kayak dapat story ya gitu. Bagaimana kalau kita taruh tantangannya adalah ombre lipstick? Udah gak liat. Jangan liat. Ombre lipstick. Aduh. Berasakan udah kok. Udah aku udah berasakan. Aku yang ini. Dia pakai itu. Aku pakai yang ini. Dia mau kata Indira Kalista ya, jadi itu yang di luar tuh yang lebih terang. Yang di dalam lebih terang. Aduh nggak kelihatan. Aduh ini kayak di kepinggir deh. Aduh. Ini deg-degan. Enak sumpah baunya. Karamel kan? Nggak tahu bau apanya. Oke, selanjutnya kita bakal pakai yang gelap. Gelap. Ini kayak bau permen karet. Itu rasa banget guys. Udah selesai. Udah selesai. Ya ampun Tuhan. Tapi kita tuh sebenarnya rusak di mata aja deh sih. Iya, mata aja. Kalian Andy tuh kayak kita udah feeling kita berhasil. Kuat berarti ya. Cuma eyeliner aja sama nih alis ketebalan sedikit gitu. Iya, nih aku juga. Nih lewat. Iya dong, Des, lewat. Ya ampun. Nih parahan ya, eyeshadow malah jadi eyeshadow gitu kayaknya. Aduh. Jadi aku bakal tahu siapa bakal pemenangnya. Es, tapi aku tidak mau pesimis, karena aku harus optimis. Jadi kalian bisa milih aku atau Dais. Ditunggu di kolom komennya. Nanti bakal dibacain komennya di Instagramnya Dayu. Apa? Instagramku AAYudiahwe. Jadi nanti aku bakal tulis di layar. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan Dayu. Dan Instagram aku seperti biasa ada di layar. Pasti kita, pasti juga kalau komen kalian pasti dibalas sama Dayu. Jadi jangan lupa komen. Iya, enggak hanya aku yang balas. Jadi bisa Dayu juga balas. Karena ini video kita berdua. Jadi kalian bisa lihat, oh my god. Kita emang bagus banget jadi beauty vlogger. Okay. Tapi kita perlu mengapresiasi diri karena base-nya maksudnya di muka kita ya, tapi ini bagus. Kayaknya gara-gara concealer yang rata. Iya, tadi kan soal kita enggak lihat. Betul lihat tuh. Aduh, Tuhan deh. Cuma sebelah kanan tadi berantakan, kamu juga sebelah kanan. Iya, makanya di sini tuh lihat di sini. Berarti kelihatan kayaknya susahnya tuh di sini deh ya. Kayak gini. Kalau ini kan lebih kita itu emang segini dan inilah hasilnya. No pillow makeup challenge kita. Happy Valentine, guys. Happy Valentine, guys. Jangan lupa sayangi orang-orang di sekitar kalian, bukan tuh. Cuma di hari ini aja. Tuh, harus setiap hari sayangi. Selamat merayakan.
Ingat bagi-bagi hadiah. Iya, benar coklat semuanya. Yang paling penting subscribe-nya, guys. Benar, hadiah Valentine-nya buat aku adalah subscribe. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan stay tune terus di channel aku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya dapat notifikasi dari Desi kalau Desi upload video apapun. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Dayu, Aayu Dia W. Oke. Dan follow Instagramnya Desi. Ya udah tahu pasti. Nanti di sini gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan